mohon izin dulu. Itu sanksi terberat. Ya, ingat ya. Setiap rumah sakit itu secara berkala itu ada akreditasi namanya. Ya. Kalau dia tidak melengkapi itu, maka sanksi terberatnya ya dicabut. Itu aja kok repot ya. Gampang. Nah, ini sebagai pembelajaran. Makanya dia bilang kayak begini gampang lah. Gitu kan. Saya tanya kemarin pada Pak Kusmedi. Pak Kusmedi, siapa yang ngasih izin? Itu apakah pemerintah pusat, kementerian atau DKI? Dia bilang DKI. Oh, DKI lebih gampang lagi dong. Betul enggak? Kalau DKI lebih gampang.